Bapaknya Mbak Moni di mana, Bos? Bapaknya Mbak Moni sudah meninggal dunia, Lur. Tahun 2020 kalau nggak salah. Beliau ikut kerja saya 2017 akhir sampai 17, 18, 19, 2020 meninggal. 3 tahun ikut saya. Kalau bapaknya Bu Ika arah-arah 2015. 2015 sampai sekarang, dan alhamdulillah bapaknya baik, Mbak Ika masih sehat ya, Bu Ika. Mudah-mudahan sehat seterusnya kayak gitu. Nah, ini anak saya yang nomor 2 dari Bu Ika. Oke, okay, oh, sini, Dok. Sini, Dok. Nah. Oke, okay, ya. Sana dulu ya, tak ngonten dulu ya. Oke. Okay. Tak ngonten dulu ya. Nah, sekarang kita di Kacung Motor 3 ya. Banyak sekali yang terbaru-baru. Monggo, sama kalau mau milih unit di sini banyak. Sama tinggal pilih ada aja Fortuner baru masuk di Kacung Motor. Ini harganya sekitar 270 jutaan udah dapat 2018. 2014. Ada RV 180-an. Ada juga yang ini Terios 2015 harganya sekitar 140 jutaan. 2015 lor, 140 jutaan ya. Nah, dan masih banyak lainnya lor ya, ada RV lor ya. Ini juga baru masuk lor. Platnya AG. Arah-arah paling sekitar 230 jutaan atau 40 jutaan lah. 200 berapa, Mas? Matic. Harganya Matic toh. Oh, Matic toh. Berapa, Mas? 240 jutaan. 240 jutaan. Ini baru lor Matic. Kalau sama pengen ya, untuk yang terbaru-baru lagi ada Innova dan masih ada Xenia. Di sini pilihannya banyak loh, yang baru-baru juga ada di sini. Mobilio, apa namanya, CRP 180 jutaan. Kalau sama main ke sini untuk beli online bisa loh, tapi online harus video call dulu sama saya, ya, sama Bu Moni atau Bu Ika bisanya. Kalau selain itu kita jangan pernah keluarkan uang DP apapun. Nah, syaratnya itu video callnya di depan, tipis. Ya, bentar ya. Di depan showroomnya Kacung Motor dan seluruh wajah. Kalau nggak seluruh wajah jangan ditransfer. Itu penipu, Lur. Biasanya di cuma diperlihatkan kayak gini. Hati-hati ya. Oke, udah ya. Oke, Lur ya, udah ada mande waktu itu istri pertama sabar ya, Mas. Sekarang udah nikmati hasilnya tanpa harus ada kedua apalagi ketiga. Bentar, Lur ya, sebelum saya jawab ini saya kena tomcat ini. Jadi harus pakai kacamata. Oke, okay, ya. Saya akan menjawab pertanyaan sampean. Jadi gini, di dalam Islam itu kalau saya punya prinsip ya. Itu yang sudah terjadi qadarullah. Yang belum terjadi wallahu alam. Kayak gitu aja, Lur. Jadi sekuat apapun kita mencintai seseorang, itu kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak berpisah, ya pisah. Nah, itu memang bukan keinginan kita untuk pisah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan dan Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan, ya, kayak gitu. Itu memang takdirnya kayak gitu. Seperti lagi kita nikah sama Bu Ika, ketemu Bu Ika, kemudian nikah. Itu juga sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi Bu Moni, kemudian nikah. Di jodoh, pangan, pati itu kita tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan sampean, dan kita coba akan review beberapa yang terbaru yang dari Kacung Motor. Namanya banyak sekali yang terbaru-baru, Mas Rudi ya. Ini kita di gudang belakang, nanti yang kita pilih yang baru-baru aja, Mas Rudi ya. Okay. Panas Rudi. Sekit-sekit. Oke, kita review dulu. Oke. Okay. Ini ada Corolla, terus ada lagi Ayla ini loh. Ayla baru masuk Matic. Tanya lagi. Mobilio Panther yang itu harganya berapa, Mas Rudi? 40 jutaan kah? Paling arah-arah itu loh ya. Ayolah, ini 90-an, maaf. Avanza itu juga baru masuk. Corollanya ini berapa, Min? 45. Oh, ini 40 lebih ya. Maaf, Alor ya. Altis. Yang ini 100. Banyak yang ini diesel, Lur. Yang ini diesel. Ya, monggo yang minat silakan. Terus kita juga ada Innova Reborn, Lur. Diesel. Warnanya putih. Baru masuk ini. Di Kacung Motor harganya sekitar berapa ya? Kemarin kayak 280 jutaan ya, arah-arah itu. Bisa nego platnya AE. Monggo yang minat silahkan. Dan tahunnya 2018 loh untuk Innovanya ini. Di sana masih banyak sekali yang terbaru-baru. Coba kita kalau yang di sini loh ya, maaf. Oh. Ini harga 59 juta juga ada. Taruna juga ada. Yaris, Hyundai 40 jutaan itu loh ya. Monggo
Yang terbaru-baru lagi kita cari yang di gudang sana. Nah, yang di sini kayaknya ada Civic FD nih, baru masuk warna kuning. Tapi harganya berapa, Lur? Paling enggak sampai 100 ini paling ya. Kemudian ada Honda Jazz 180 jutaan 2016. Bisa nego, Lur. Nah, wah, kok ada Safgasa Palestine. Wow, keren ini. Yang punya pasti orang keren ini. Nah, wih, terpampang, Lur. Banyak sekali di sini. Nah, sana juga ada. Jadi kita dukung perjuangan rakyat Palestina. Ya, nah, ini baru masuk Kia. Ini plat N. Nah, ini harganya berapa ya, Pak? Saya dikasih harga ini. Kalau tidak salah Kia Sportage ini, Lur. Ya, Kia Sportage. Terus ada lagi Datsun Pick Up. Apa ya? Terbaru lagi Innova, harganya sekitar 100 juta juga ada. Terus BRV 160-an atau 50-an ini. Avanza yang baru masuk kayak gini sekitar 90 jutaan ada di Kacang Motor. Yang di sana baru-baru mungkin juga banyak, Lur, ya. Ya, kita coba dulu lihat-lihat dulu. Nah, yang di sini banyak, Lur, kayaknya. Ya. Yang terbaru-baru ini apa ya, yang baru lagi ya? Tak cek dulu. Mobil kemarin-kemarin kalau yang ini. Tak lihat-lihat dulu, Lur, ya, yang baru-baru. Bentar. Oke, sebentar, Lur. Nah, ini Datsun baru masuk ya, 70-an, sama apalagi dua Innova ya. Innova ini baru-baru semua ini. Yang ini platnya lagi kalau tidak salah sekitar 100 jutaan, Lur, 2006 soalnya. Ya. Oke. Ini platnya lagi sudah. Ini Jazz 70 jutaan dan masih banyak lainnya, Lur, ya. Di sana juga banyak. Oke. Oke, Lur, tak sebutkan unit yang cukup istimewa. Kita cuma motor ya, ada Avanza Veloz warna hitam, platnya lokal AG, yang minat monggo buruan aja tuh interiornya. Platnya lokal AG ya. Terus R3. Untuk R3 di kisaran harga berapa ini, baru masuk, Lur? Maaf sekali, baru masuk. Terus kalau Wuling 4L seperti ini 110 jutaan. Ada lagi yang ini, Lur. Ini Xenia. Nah, Xenia udah barong 2016 ya, banyak lokal lagi. Untuk harga di kisaran 120 jutaan aja. Estril 4L juga ada, itu Terios 4L juga. Terus, nah ini Agya. Agyanya juga 4L. Untuk tahun di 2014, Lur. 90 nego pajak hidup ya. Terus kita coba lagi di sini. Di sini jarang tak sepil ya. Ini CRV. Untuk CRV di kisaran 180-an paling ya. Maaf, 190 nego, Lur. Berarti ya 180 berapa gitu. 2012. Terus Avanza 140-an. Warna merah, merona, cakep banget. Ini lagi servi yang plat AG juga ada. Banyak, Lur, plat AG, plat S, terus banyak pokoknya pilihannya di sini. Jadi buruan monggo langsung cek unitnya di Kacung Motor ya. Atau bisa tanya-tanya di nomor yang ada di layar kaca. Di deskripsi ya. Di deskripsi itu. Oke. Terima kasih. Oke, Bolo. Ini ready Civic FD. Ini warnanya sama, beda tahun sama beda transmisi. Kalau yang ini tahunnya 2008, transmisi manual 115, masih nego. Ini masih proses di salon ya. Kalau yang ini transmisi matic 2007, 117, masih nego. Kita cek interiornya. Wow, masih bersih belum. Ini udah jauh ready kan. Interior masih sangat bersih, seger. Ini yang 2008 manual transmisi, interiornya kayak gini, sama-sama bersih, seger. Ini peleknya sudah racing, udah pakai spoiler. Monggo,
langsung jabri aja. Bila ada yang minat, langsung hubungi nomor yang sudah ada di deskripsi. Ini udah jazz, warna silver, transmisi matic. Matic, interiornya kayak gini. Matic. Tahunnya 2010, harganya 120-an. Masih nego. 120, dikit sekali ini. Warna silver, cocok untuk ibu-ibu. Ibu-ibu muda ini. Di belakang ada Vios. Asli G ini. Warnanya sudah lokal N, warnanya hitam. Ini baru masuk ini. Baru masuk. Masih mau proses di salon ini. Oke om, langsung jabri aja. Lokasi tetap sama, Kacung Motor. Oke om, ready sepeda motor. Matic-matic juga ada. Banyak ini stoknya. Oke, langsung saja tak sebutkan satu persatu. Vario ABS tahunnya 2022, masih utuh orsinil, barunya istimewa. Untuk harganya ini 25, masih nego. Nah, yang ini Vario 160 tahunnya 2023. Kunci masih double 2. Untuk harganya ini 25. Masih nego. Monggo om. Yang menyat sepeda motor ini juga ready banyak. Vario 160. KM-nya masih 9.000. Ini juga ready NMAX. Tahunnya 2022. Warnanya silver. Harganya 29. Masih nego ya Om, Om. Ada lagi PCX 2019. Platnya lokal lagi. Harganya 24.700. Masih nego. 2019, ini 2022. Monggo, mau disebutkan sepeda motor apa ini? Bisa tak sebutkan lagi. Ninja juga ada, bus R 2 tak, 4 tak juga ada semua Ninja.